Kita akan membahas cara membuat dua WhatsApp dalam satu HP ya. Jadi di sini ya menggunakan dua nomor yang berbeda tentunya, dan di sini menggunakan WhatsApp original ya, bukan mod. Oke, jadi sama-sama original. Nah, ini. Jadi ini WhatsApp 1 dan ini WhatsApp 2. Ini sama-sama WA original ya. Nah, caranya bagaimana? Oke, caranya mudah teman-teman ya. Jadi teman-teman itu langsung masuk saja ke pengaturan. Kemudian di sini tinggal scroll ke bawah, lalu pilih yang aplikasi dan izin. Nah, ini dia. Jadi di sini pilih yang cloning ya. Nah, jadi kita itu sama Android ini itu diberikan yang namanya aplikasi itu bisa di cloning. Tapi di sini hanya 3 aplikasi yang bisa cloning ya kalau di HP ini, yaitu WhatsApp, Facebook dan Telegram. Jadi di luar HP ini tidak bisa di cloning menggunakan sistem yang sudah ada di HP tersebut ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau cloning itu tinggal digeser ke kanan. Kayak ini ya, WhatsApp geser, maka dia tercloning. Kalau Facebook ini kan tidak diaktifkan, jadi dia tidak tercloning ya. Oke, ini geser aja ke kanan, maka nanti teman-teman itu akan muncul yang tadinya WA-nya cuma 1, sekarang pasti jadi 2. Nah, nanti yang kedua itu ada tulisannya second ya, 2ND ini ya biasanya. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya teman-teman tinggal daftar aja atau registrasi seperti layaknya membuat atau mendaftar di WA yang pertama. Jadi caranya sama aja ya teman-teman untuk meregistrasinya. Dan pastikan nomornya beda tentunya ya, tidak bisa sama. Oke, gitu ya teman-teman, caranya mudah. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.